Oke teman-teman, inilah proses pembuangan lebah tawon Vespa teman-teman. Ini dia Om Rikun sedang mengambil tawon Vespa. Seperti ini bentuknya. Ini kita berada di malam hari agar tidak terlalu agresif. Seperti ini proses pengambilannya. Ini di atas tingkat, lumayan tinggi dan cukup ekstrim. Ini dia penampakannya. Ayo pasti kita ya. Nah, ini dia penampakannya, mantap. Ini dia sudah tewas, kita basmi dengan ramuan ajaib. Lumayan dapat satu kandi teman-teman, buat rempeyek. Mending lah oke, sini ngentup gue. Mati besi dendak sarang ngentup ya. Sudah terbalik, mana sudah terbalik? Gue kain, serok banget lo kain lah. Ini dia teman-teman penampakan dari tahun Vespa. Nah, memiliki ciri-ciri di belakang ekornya itu kuning. Nah, seperti ini dia. Ini dia udah pada mati. Kita sekarang berada di belakang RSUD Margono Sokaraja. Ini tempat parkir mobil. Ini jalan raya ya, teman-teman. Oke, cukup sekian video ini. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe.